Halo semua, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah cerita misteri. Apa ya judulnya? Aroma Umbi di Malam Hari. Yuk kita dengarkan cerita misteri kali ini. Genta masuk ke kamar Kak Dimas dengan geram. Kak Dimas, kakak yang menyebarkan berita ya, kalau rumah besar di pinggir jalan itu rumah berhantu. Selidik Genta dengan pandangan curiga. Iya, kamu kan yang bilang pernah mencium aroma rebusan umbi-umbian saat lewat depan rumah itu. Jawab Kak Dimas dengan santai. Kalau kita mencium bau rebusan, itu tandanya ada hantunya, tahu? Tambah Kak Dimas. Tapi kan, Genta tak melanjutkan kalimatnya. Dia sedang malas berdebat dengan kakaknya, Kak Dimas. Genta lalu pergi ke kamarnya dan merebahkan diri di tempat tidurnya. Dia teringat cerita beberapa hari yang lalu. Waktu itu pukul 8 malam. Genta melewati rumah itu setelah membeli gula di warung Butomo. Di depan rumah tersebut, Genta mencium bau sesuatu. Bau ini, bau apa ini? Bau rebusan. Seperti bau rebusan ubi, kentang, singkong, kacang, atau apa ya? Genta sedikit bingung, tapi juga sedikit takut. Ia tidak yakin dengan penciumannya sendiri. Yang jelas, baunya sih enak, ujarnya. Sesampainya di rumah, Genta menceritakannya kepada Kak Dimas. Setelah itu, Kak Dimas dengan cepat mengetikkan sesuatu di gawainya. Kemudian siang tadi ada salah seorang teman Genta yang bertanya mengenai rumah besar yang dilewati oleh Genta. Beneran tak? Itu rumah hantu. Kakakku bilang, kakakmu menulis di media sosial kalau dia mencium aroma rebusan umbi-umbian waktu lewat rumah itu. Tanya Ria. Yang mencium aroma itu aku, bukan Kak Dimas. Ujar Genta kesal. Di atas tempat tidurnya, Genta menghela nafas panjang dan ia langsung tertidur. Keesokan harinya, Genta melewati rumah besar itu lagi. Lagi-lagi, ia mencium aroma rebusan umbi-umbian. Genta penasaran. Ia berhenti di depan rumah itu dan melihat ada asap di bagian belakang rumah itu. Tiba-tiba ada yang menepuk punggung belakangnya. Genta terkejut. Siapa ini ya? Genta, kamu ngapain di sini? Tanya orang itu
Genta membalikkan badannya. Ternyata itu Pak Handi. Ia adalah tukang kebun di rumah itu. Enggak, Genta cuma mencium bau rebusan, Pak. Tapi enak. Begitu kata Genta. Pak Handi lalu membuka pintu pagarnya dan mengajak Genta untuk masuk ke rumah itu. Bapak tadi habis beli kopi. Sekarang setiap malam Bapak menjaga rumah ini. Genta karena Pak Tono dan keluarganya sedang keluar kota. Papat Pak Handi. Yuk, kita masuk. Genta mengikuti Pak Handi dari belakang. Mereka menuju ke bagian belakang rumah itu. Di sana ada sebuah taman kecil. Aroma rebusan yang sedap semakin tercium. Nah, itu kalau kamu mau, ambil saja. Tangan Pak Handi menunjuk ke sebuah perapian. Terbuat dari tumpukan batu sederhana. Di situ ada ubi, ada singkong yang sedang dibakar. Genta tersenyum. Aku mau satu ubi dan singkong untuk dibawa pulang, boleh nggak, Pak? Tanya Genta. Pak Handi mengangguk. Ia mengambil kertas dan membungkus ubi dan singkong yang masih hangat itu. Terima kasih ya, Pak. Begitu kata Genta kepada Pak Handi, langsung ia pamit pulang. Ia akan memberikan ubi dan singkong bakar itu untuk siapa? Ya, untuk Kak Dimas. Makanya Kak, jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu sebelum tahu kebenarannya. Kata Genta menasihati Kak Dimas. Kak Dimas mengakui kebodohannya. Kali ini adiknya yang benar. Oke, nanti kakak ceritakan soal ubi dan singkong ini ke media sosial. Kata Kak Dimas dan Genta pun tertawa bersama. Nah, begitu cerita misteri untuk kali ini. Apa ya pesannya? Ya, betul. Satu pesan utamanya adalah jangan membuat cerita bohong sebelum tahu kebenarannya. Begitu cerita misteri untuk kali ini. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Dah. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye.